Hai teman-teman, hari ini Dira pengen bikin martabak Oreo. Bahan-bahannya adalah Oreo, susu, telur, baking powder, nah, udah nih, sekarang kita tinggal selanjutnya susunya. Semuanya ya. Masukin baking powder. Kemudian kita tutup dan kita langsung blender yuk. Tutup. Kalau sudah kita tutup dan kita diamkan 15 menit ya. Kita sudah nih, udah nih, udah kita tutup tuh. Nah sekarang kita nunggu 15 menit. Kita istirahat dulu. Udah 15 menit nih sama. Ayo yuk kita masak. Kalau sudah panas, kita oleskan dengan mentega, tapi bantuan sama ayah ibu ya. Dan terus habis tuangkan mentega, kita tuangin coklatnya. Terus kita nanti pas setelah itu udah pas udah di udah sampai habis coklatnya, nah itu kita tunggu sampai berlobang-lobang semua. Kita jangan sampai kena ke samping-sampingnya, karena nanti kalau sampai ke samping-sampingnya kita nggak dapet tuh. Nah, kalau sudah matang kita kasih mentega lagi di atasnya. Terus habis dikasih mentega, kalau sudah matang nanti setelah dikasih mentega kita bisa kasih keju atau susu. Nah, kita bantuan sama orang tua ya. Here it is a wisdom of my city. Is that a mark, freedom of mark? Just wanna wait.
terus taro. Jadi ini teman-teman, nanti kalian bikin martabak Koreanya ya. Sampai ketemu besok, dadah.